Oke, balik lagi dengan gue Randy Supercar.id. Dalam video kali ini kita ingin melakukan proses perbaikan pada mobil Range Rover Evoque dengan keluhan, jadi di indikator ada keluar tulisannya baterai voltage circuit. Nah, selain itu juga tenaganya juga tidak ada nih pada mobil Range Rover Evoque ini. Nah, setelah kita perhatikan juga ternyata ada masalah lain, yaitu fan beltnya juga sudah bermasalah, sudah pecah-pecah. Nah, seperti apa sih proses pekerjaannya? Langsung kita simak videonya. Setelah melakukan diagnosa, berikut biaya yang dibutuhkan. Fee belt Rp1.570.000, jasa Rp200.000, selang turbo Rp4.200.000, jasa Rp350.000, auxiliary baterai Rp850.000. Jadi totalnya hanya Rp7.170.000 saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan.
Oke, itulah proses selanjutnya kita pada mobil Range Rover Evoque. Nah, jadi yang keluar tulisan indikator baterai voltage circuit itu ternyata dari baterai backupnya ya, atau auxiliary baterai yang sudah habis ya, memang sudah waktunya untuk diganti. Nah, selain itu juga untuk tenaga, kenapa sampai tenaganya tidak ada untuk Range Rover Evoque ini, bermasalah dari selang turbonya. Dan akhirnya selang turbo kita ganti. Dan tadi ada pekerjaan lain juga, yaitu fan belt ya, karena kita memang melakukan pengecekan secara keseluruhan. Jadi yang tadi kita ganti ialah fan belt, selang turbo, dan juga baterai backupnya kita ganti. Jadi 3 part ini kita ganti. Nah, buat kalian yang mengalami permasalahan yang sama, Anda bisa langsung menghubungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah ini. Buat kalian juga agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari gua dan terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.